memiliki rumah yang mewah menjadi impian setiap orang. Rumah mewah dan elegan dapat memunculkan kebanggaan bagi pemilik rumah. Terdapat beberapa faktor untuk menjadikan rumah terlihat mewah. Memilih gaya yang ingin diaplikasikan ke dalam rumah menjadi kunci utama, lalu selanjutnya memilih interior yang dapat menunjang rumah bisa menjadi terlihat mewah dan elegan. Salah satunya memilih lantai rumah. Sebagai salah satu faktor yang dapat memperindah suasana, lantai rumah mempunyai banyak jenis. Jika ingin terlihat mewah, motif atau bahan lantai bisa disesuaikan menjadi lantai rumah mewah yang cocok dengan rumah impian Anda. Sebelum mencari lantai rumah mewah, pastikan Anda sudah mengetahui jenis-jenis lantai. Karena banyaknya jenis di pasaran, Anda harus teliti mengenai kelebihan dan kekurangan lantai rumah yang akan digunakan. Tiap jenis desain mempunyai tingkat ketahanan dan motif yang berbeda, disesuaikan kembali dengan selera dan letak ruangan yang akan dilapisi lantai. Anda tengah berburu material lantai berkualitas dengan tampilan yang mewah. Lantai batu alam harus masuk dalam daftar. Batu alam dikenal dengan kekuatan dan keindahannya yang tak lekang oleh waktu. Maka rumah dan bangunan yang menggunakan batu alam akan meningkat nilai investasinya dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Berikut ini jenis-jenis batu alam yang cocok untuk membangun lantai ubin atau keramik rumah mewah. 1. Marmer. Lantai marmer dapat memberi tampilan ruangan yang mewah. Dihiasi urat yang dramatis, tekstur yang halus dan hasil akhir yang mengkilap, lantai marmer terlihat lebih berkelas. Soal corak dan warna, ada pilihan yang jumlahnya tak terhingga, meskipun marmer putih merupakan pilihan yang paling populer. Marmer adalah pilihan utama lantai batu alam. Batu marmer sangat cocok sebagai bahan lantai dan dinding ruangan. Penggunaan pada lantai kamar mandi memerlukan perhatian lebih karena tumpahan pasta gigi dan produk kosmetik mungkin mengandung asam yang dapat merusak marmer. Selain itu, lantai marmer kamar mandi sebaiknya tidak menggunakan finishing glossy yang mengkilat karena menjadikan lantai licin. Agar tidak membahayakan, sebaiknya gunakan finishing hand yang agak kasar. 2. Granit. Soal jangka waktu pakai, lantai granit lebih unggul dari jenis lantai yang lain, baik untuk area indoor maupun outdoor. Keindahan warna dan motif granit dipadukan dengan sentuhan tangan desainer dapat menciptakan desain yang unik dan indah. Lantai granit menghasilkan nuansa mewah dan elegan pada setiap ruangan, termasuk lantai kamar mandi dan dapur. Granit memiliki tingkat kekerasan 7 pada skala Mohr, yang membuatnya lebih keras dari marmer. Dengan kekuatannya itu, batu granit juga cocok untuk pemasangan di area outdoor seperti teras rumah, taman, dan jalan masuk. Pori-pori batu granit relatif kecil sehingga tidak mudah menyerap air atau kotoran. 3. Travertin. Batu travertin terbentuk oleh mata air panas yang menggelembung melalui batu kapur. Karakteristik utama dari batu travertin adalah lubang-lubang pada permukaannya. Pada saat pemasangan, lubang-lubang tersebut biasanya diisi dengan resin. Penampilan travertin yang unik ini menjadikannya sebagai pilihan lantai yang menarik. Travertin juga bisa diterapkan untuk area outdoor. Warna pasirnya akan berpadu baik dengan lingkungan taman dan kolam renang. Batu alam ini memiliki daya tahan dan sifat anti slip yang sangat baik. 4. Quartzite. Quartzite cukup populer sebagai material lantai dekoratif dan pelapis dinding. Sekilas, penampilannya sangat mirip dengan marmer, namun batu alam ini memiliki tingkat kekerasan dan daya tahan yang lebih baik. Quartzite terbentuk dari batu pasir yang terkena panas dan tekanan selama ribuan tahun hingga mengubahnya menjadi batu quartzite yang jauh lebih keras. Pada skala kekerasan Mohr, quartzite berada di tingkat 7 atau sama keras dengan batu granit. Untuk quartzite cocok untuk material lantai baik indoor maupun outdoor. Area rumah atau bangunan yang melihat banyak lalu lintas pejalan kaki dapat secara signifikan mendapat manfaat dari lantai quartzite. 5. Slate. Batu alam slate memiliki ciri khas tekstur yang unik dan halus. Selain penampilannya yang menarik, slate memiliki daya tahan yang sangat baik. Slate hadir dalam berbagai warna seperti hijau, merah, ungu, hitam, dan coklat dan berbagai kombinasinya. Warna slate ditentukan oleh jenis dan jumlah zat besi dan bahan organik lain yang dikandungnya. 6. Limestone. Limestone tidak sepopuler marmer atau travertin tetapi sama-sama indah dengan karakteristik uniknya sendiri. Batuan sedimen ini terbuat dari kalsium karbonat berupa mineral kalsit seperti marmer. Batu alam ini terbentuk di air laut dangkal dengan fosil makhluk,
Karang, kerang, dan ganggang dapat terlihat dalam polanya. Demikian 7 jenis batu alam yang digunakan untuk ubin atau keramik rumah mewah. Kami berharap tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda.